Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Prilya Huda dengan NIM 120142106 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Lili Desnowati dan Ibu Alvin Loretta. Tugas yang diberikan yakni membuat media sarana prasarana pendidikan anak usia dini yang menstimulus kecerdasan majemuk yakni pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Saya sudah membuat sebuah media yang saya beri nama puzzle nama hewan. Untuk membuat media tersebut diperlukan alat seperti pensil, penghapus, penggaris, gunting, lem, brush pen, dan pulpen. Lalu untuk bahannya hanya memerlukan 8 lembar kertas lipat berwarna seharga Rp100 per lembarnya, lalu kertas putih bebas 2 lembar, dan kardus bekas dengan ukuran 40 x 10 cm. Hanya dengan estimasi pengeluaran Rp5.300, kita dapat membuat media untuk pendidikan anak usia dini. Oke, selanjutnya untuk cara membuatnya. Langkah pertama yaitu potong kardus dengan ukuran 40 x 10 cm, lalu dibagi menjadi 4 bagian dengan ukuran masing-masing 10 x 10 cm. Dan dipotong membentuk bangun datar, lingkaran, segi 4, segi 6, dan belah ketupat. Langkah kedua yaitu potong kertas lipat mengikuti pola bangun datar masing-masing 2 lembar untuk tiap bangun datar. Langkah ketiga yaitu tempel kertas lipat yang sudah dipotong pada kedua sisi kardus menggunakan lem. Langkah keempat yaitu potong kardus yang telah dilapisi kertas lipat menjadi 2 bagian. Langkah kelima yaitu menggambar hewan dan penulisannya pada kertas putih lalu diwarnai menggunakan brush pen. Langkah keenam yaitu tempelkan gambar dan penulisannya pada kardus berbentuk bangun datar yang telah dipotong tadi menggunakan lem. Dan jadilah puzzle nama hewan sebagai media untuk pendidikan anak usia dini dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu sebenarnya apa sih manfaat dari media ini? Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk memperluas pengetahuan. Melalui media ini, anak akan belajar banyak hal seperti bentuk, warna, gambar, dan huruf. Lalu manfaat yang kedua yaitu mengasah keterampilan visuospasial anak. Keterampilan visuospasial adalah suatu skill yang berhubungan dengan persepsi dan hubungan-hubungan ruang. Kemampuan ini dapat terasah dengan bermain puzzle, karena anak dituntut untuk mengenal dan memahami bentuk, warna, ukuran, serta ruang. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yakni meningkatkan keterampilan motorik halus, yang berkaitan dengan kemampuan anak menggunakan otot-otot kecilnya, khususnya tangan dan jari-jari tangan. Lalu, manfaat yang keempat, meningkatkan keterampilan kognitif yang berkaitan dengan kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah dengan cara menyesuaikan bentuk, menyesuaikan warna, atau logika. Sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.